selamat datang kembali di channel Elita Loyona 21. Yeay. Di video kita kali ini spesial banget karena saya akan mengadakan kolaborasi dengan seniman, bisa dibilang seniman juga ya. Oke. Okay. Kak Irena Unarso. Halo, halo, halo semuanya. Iya, jadi dia tuh talented banget. Jadi kita tuh kolaborasinya kali ini menyambut Hari Kasih Sayang, kita mengambil tema Freya, The Goddess of Love ya. Yes. Jadi saya yang bikin makeupnya dan Kak Iren yang bikin ini. Dan ini dan ini. Jadi kalau kalian yang pengen nonton makeup, kalian terusin nih videonya. Dan untuk tahu cara bikin sayap-sayap bulu-bulu seperti ini, yang suka dengan painting ya, yes, body painting, silahkan ke channelnya Kak Iren. Channelnya apa Kak namanya? Channelnya Irena Widya. Terus itu aja. Iya, jadi ke channelnya, jadi kalian bisa langsung lihat di description box untuk klik linknya untuk lihat tutorial ini. Juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Iren ya. Yes. Iya di sini. Nanti saya akan cantumin juga di description. Iya, jadi kalian kalau follow kalian bakalan lihat kreasi-kreasi Kak Iren yang wow luar biasa banget deh. Yuk kita mulai videonya. Nah, di video ini kalian harus nonton sampai habis yang pengen tahu produk-produk apa nih yang bakalan saya pakai. Banyak produk baru loh dan teknik-teknik yang baru. Yang pertama tuh saya pakai toner dulu, pakai kapas saya bersihkan muka. Kemudian tanpa pakai pelembab dan segala macamnya, saya pakai yang NYX Honey Dew Me Up. Ini enak banget pakai jadiin primer, jadiin pelembab. Saya merasa dia tuh kayak multifungsi gitu. Kemudian untuk alisnya ini tetap sama. Seperti biasa saya suka banget dengan produk ini dan saya biasanya ngukirnya dari garis bawah dulu terus di garis atasnya lalu diisi kemudian di blendnya pakai kuas yang dari Benefit ini. Kalau ada bulu-bulu halus di atas ataupun di bawah alis kamu bisa dikonsil menggunakan concealer atau saya pakai krayolan yang Supra Color. Di sini kontainernya udah saya pindahin kontainer yang kecil supaya dibawa kemana-mana tuh irit tempat dan enggak berat. Sekarang kita pakai foundation. Kalau kalian yang udah nonton lama, saya suka banget mix foundation sampai tekstur warnanya tuh pas gitu ya. Nah di sini masing-masing satu pump yang MAC dengan Shumura. Di sini makainya memang agak tebal karena sebelumnya saya nggak pakai concealer atau nggak pakai apa-apa dulu nih untuk nutupin bekas-bekas jerawat. Kemudian setelah itu diratakan dengan beauty blender. Jangan lupa ke garis-garis rambut juga dan leher. Concealernya saya pakai pack. Di sini pokoknya concealer dan contour nanti saya pakai pack ini ya, yang cream dan powdernya di dalam satu palet ini. Jadi praktis deh. Kalau untuk kontur tulang pipi, saya pakai beauty blender yang kecil dengan cara ditap-tap seperti ini. Kemudian untuk garis-garis hidung supaya terlihat lebih mancung, saya malah pakai sponge yang biasanya dibasahin dulu, sponge bedak. Kayak gitu, jadi lebih mudah. Nah, sekarang ini saya pakai bedak Chanel, tapi saya udah pindahin karena kontainernya bedak Chanel tuh gede banget. Dan saya malas ya makan tempat dan berat. Ini diaplikasiin semuanya untuk ngeset. Nah, balik lagi, ini saya bikin lagi contour powdernya, terus untuk hidung juga. Sekarang beralih ke mata, ini ada yang baru nih, saya suka banget pakai Better Up dari The Balm ini untuk menjadiin eyeshadow base. Warnanya kayak gini ya, tapi bagus banget loh kalau dipakein warna-warna yang shimmer-shimmer gitu, aduh jadinya tuh kece banget deh. Di sini saya pakai warna gold untuk kelopak mata dan kelopak mata bagian bawah seperti ini. Kemudian supaya agak dramatik sedikit, saya nambahin warna hitam di ujung-ujung kelopak mata bagian luarnya ya, atas dan bawah. Belakangan ini untuk hasil akhir di eyeshadow, saya suka ngetap warna yang terang, bukan terang sih, lebih shimmer atau rada-rada glitter gitu. Kalau kamu penasaran sama produk-produk yang dipakai dalam video ini, silahkan baca description box supaya lebih jelas. Di situ nanti saya akan tuliskan. Kemudian sekarang saya lagi pakai highlighter dari Catrice. Dan terakhir ini pakai lipstick. Dan di sini saya cuma pakai lip gloss. Yang ternyata saya nggak suka hasil akhirnya. Ya, dengan odongnya tadi gue ganti lip color. Jadinya untuk menghasilkan seperti ini. Dan itu ada dari NYX Soft Matte Lip Cream yang
Kames, Kames, ya itulah. Yang nomor 03 itu lace detail. Kemudian sentuhan glossy-nya masih dari yang mineral botanikanya Tasha Farasha yang glossy-nya deh. Silakan baca description box untuk detail produk yang saya pakai di dalam video ini. Semoga video ini membantu kalian dan menginspirasi. Silahkan coba di rumah dan jangan lupa like, komen. Gimana? Kalian suka videonya nggak? Dan jangan lupa subscribe juga ya channel saya dan channel Kak Iren. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Cheers!